tatapan matamu. Problem akan pasti ada dalam mengenai hidup manusia. Jadilah sang mentari yang enggan redup tak menyinari. Bila lelah cobalah tuh berdiri. Bila berat cobalah tuh berlari. Yakinlah tuh melompat lebih tinggi. Segeralah tuh menggapai asa yang telah kau cari. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada tahun ini kelas 6 Smart Generation membuat 5 tempat kafe. Karena pada tahun ini bertepatan dengan Piala Dunia, maka kami mengambil beberapa tema. Indonesia ini apa kami namakan dengan tema Brazil. Ya. Dan di Al-Azhar, karena tempatnya jauh dari rayon, kami temakan di sana Italia. Ya. Dan untuk di Madani, karena tempatnya apa namanya terpojok dan apa namanya memiliki potensi yang lumayan, kami temakan di sana Afrika Selatan. Dan untuk Aligar, di sana kami temakan England. Dan untuk Indonesia 2, di sana kami temakan Jepang. Kalau kau jatuh, pastikan ada cahaya balik gelapmu. Kebarkanlah semangatmu, bangkitlah walau kau jatuh. Kami segenap keluarga nama menampan Smart Generation 2014, alhamdulillah telah mengadakan untuk atau yang bisa dibilang buka bersama sama bapak pembina dan sosok-sosok video sponsor yang menjumlah para orang. Alhamdulillah juga acara kita dapat jalan dengan lancar serta kehadiran yang banyak dan antusias kelas 688 untuk menjadi buka bersama pada hari Kamis ini. Alhamdulillah untuk semuanya, hari ini menjadi amal kepada kita untuk menuju alumni 2014 yang betul Fatimah Firman Ibuwan Kedepan di Bayatan. Waktu berjalan silih berganti, hari demi hari telah kita lewati bersama. Tak terasa, kita telah tiba di penghujung jalan kita. Ibarat kata, orang memanjat pohon, kita hanya tinggal memetik buahnya. Di sini mataku tak sanggup terbendung saat ku tahu ini akhir perjalanan meraih husnul khatimah tujuan. Buah dari pengorbanan, perjuangan serta pendidikan yang telah kita lewati bersama di kampung damai ini. Namun ingatlah sobat, ini bukanlah akhir dari segalanya. Ini bukanlah akhir dari persahabatan kita. Karena sahabat sejati
akan terasa apabila ia telah tiada dari kehidupan kita. Persahabatan kita layaknya lingkaran yang tiada ujung. Tiada kata perpisahan, tak kenal kata perpecahan, dan selalu menjunjung tinggi kebersamaan. Pertolongan di dalam doaku, tangguhkan hati dan jiwaku, sucikan pikiranku, meniti jalanmu. Yes,